Hello, what's up guys? Jadi ada yang DM aku nih, dia suruh aku untuk buat video prank. Jadi hari ini, tepat hari ini, gua akan buat video prank sesuai dengan keinginan kalian. Jadi video prank yang pertama, aku akan pura-pura pinjam HP orang. Lalu pada saat aku dapat HP-nya, aku akan lari sekencang mungkin. Ya, kita lihat saja gimana videonya. Sorry bro, lagi sibuk deh. Enggak sih, emang kenapa bro? Kebetulan kan, aku nih lagi ini gak ada pulsa. Aku mau telepon ini bapak aku. Kira-kira? Ada pulsa deh, aku mau minjem bentar be. Sorry nih bro, bukannya gak mau pinjemin. Habis pulsa nih. Oh, habis pulsa ya? Oh, ya udahlah. Sorry ganggu ya. Sorry bro, lagi sibuk deh. Kebetulan nih aku lagi date pulsa, jadi mau telepon bapak aku. Bawa, cuma aku lagi date pulsa, nah, jadi aku minjam HP bro, mau telepon bapak aku, boleh deh. Bentar be, saya mau minta jemput nih. Yaudah nih, bentar aja. Oke, bentar ya. Ini di SIM berapa ya? Telepon SIM 2. SIM 2 ya. Lalu di video prank yang kedua, ya ini bisa bilang prank, bisa dibilang sosial eksperimen. Ya jadi di video prank yang kedua ini, aku akan pura-pura jatuhin HP aku ke lantai. Terus aku akan lihat orang ini, dia balikin HP-nya lagi ke aku atau dia bawa HP-nya pergi. Ya. Sorry bro. Tadi ada nampak HP dari sini ya? Serius gak nampak? Nah, itu HP aku. Terus aku belum lunas cicilan pula. Jadi kalian? Mungkin jatuh tempat lain. Jadi kamu lewat mana? Lewat sini. Kali ada. Oh ya udah. Bentar. Sorry. Jadi kami lagi sosial eksperimen. Nah jadi kak, aku nih lagi tes kejujuran orang, jatuhin HP aku kan, orang tuh bakal ambil HP aku atau tidak. Nah jadi di situ juga ada kamera tuh, nah jadi sudah terekam. Aku juga lihat kalian ada ambil HP aku, jadi kan beneran nggak ada ambil nih? Nggak ada ambil? Serius? Beneran loh, jujur aja, ini sudah direkam loh. Iya, kamu ini nggak percaya sama aku? Seriusan? Beda, sini saya cerita kamu. Hehehe. Woi. Yah, itulah video pranknya. Tetapi apa yang kalian tidak tahu, pasti seluruh video prank yang tadi itu adalah palsu atau fake. Cut! Jadi semua ini hanya fake, bohongan. Udah, nih. Ya, dari aktornya itu teman aku. Dari HP-nya pun palsu. Ya aku sering lihat video prank di YouTube, ya itu rata-rata itu semua adalah settingan.
Nah, tetapi ada juga yang asli. Nah, tapi yang kalian harus tahu, semua video prank di YouTube itu mayoritas adalah fake atau palsu. Nah, kita lihat beberapa hari yang lalu sempat trending video yang prank driver ojol. Ya, menurut aku kalian terserah membuat video pranknya bagaimana, asalkan kalian tidak menyakiti seseorang secara fisik maupun mental. Kalau kalian menyakiti orang, ya itu menurut aku bukan video prank lagi. Ya, kita tahu bahwa video prank itu adalah sebuah entertainment atau sebuah hiburan. Tapi kalau kalian pikir video prank yang kalian buat itu adalah menyakiti seseorang, ya itu bukan namanya video entertainment lagi atau video hiburan. Ya, terserah kalian, kalian membuat video pranknya real atau fake, ya tidak masalah, asalkan tidak menyakiti seseorang. Dan please, untuk para prankster, stop membuat seseorang trauma, stop juga untuk membuat seseorang sakit hati. Dan untuk para yang nonton video prank, please jangan terlalu percaya video prank yang settingan. Oke, sekian dari video saya. See you the next video. Bye bye. Oh iya, aku lupa satu lagi. Kalau kalian nonton video pranknya itu palsu atau fake, ya please jangan kecewa. Oke, bye bye.